Ternyata dari vlog yang diunggah Sean di YouTube-nya, diketahui bahwa Ahok takut dengan ular. Sean nampak mengerjai sang ayah dengan mengatakan membawakan sebuah bingkisan berisi buah khas Papua. Padahal dalam bingkisan yang ia bawa adalah ular. Menurut Sean, ayahnya dikenal sebagai orang yang tak takut apapun, padahal ayahnya ketakutan melihat ular. Surprising my dad with what he fears most. Mengejutkan ayahku dengan hal yang paling ia takuti. What more can a good son do? Apalagi yang bisa dilakukan seorang anak baik? Special thanks to Ed Fauna Indonesia 1 for providing me with the fair weapon.